Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Ketemu kembali di dapur Mama Nani. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini Mama mau berbagi menu buat keluarga sehari-hari. Nah, kita tentunya sebagai ibu rumah tangga harus jeli, cermat, dan hemat, tapi keluarga tetap dapat makanan favorit. Menunya apa aja? Simak sampai selesai ya. Nah, kita mau goreng tempe. Jadi ini menu hari-hari, sehari-hari yang praktis dan simpel buat keluarga. Ini adalah lele teman-teman ya, yang udah saya bumbuin tadi. Bumbunya itu pakai bumbu saset. Jadi bumbu saset yang ada di toko aja, diamkanlah beberapa menit supaya dia meresap bumbunya, sambil saya manasin apinya. Ini udah mulai panas nih. Kita mau menggoreng tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat menu sehari-hari buat keluarga yang praktis ya. Jadi hari ini saya mau bikin bayam, ini tempe goreng biasa aja. Nah, ini nanti lelenya ini juga saya goreng biasa, dan ini sudah saya siapkan bahan-bahan buat sambal.
apa aja. Nah ini menu pas buat akhir bulan ya teman-teman. Nah untuk berapa nominal belanjanya semuanya nanti saya akan kasih di deskripsinya ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, bisa buat ide buat kalian mau masak apa di akhir bulan, menu apa yang sesuai. Nah terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya di like, di share, di komen-komen, kasih kritikan dan masukan supaya video ini lebih berkembang. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa juga untuk di subscribe ya teman-teman. Klik tombol merahnya, ketik buat semua notifikasinya supaya kalian bisa menerima pemberitahuan untuk video-video saya selanjutnya. Nah itu dari saya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.